Stacy. Permisi. Permisi. Mungkin orangnya pergi, Bu. Enggak kok, tadi Ibu udah telepon, ada. Coba telepon lagi aja. Permisi. Benar di sini kediaman keluarga Wiradilaga? Ya, benar. Saya Mariatin yang tadi telepon. Sundari. Raden Sundari. Mama kamu siapa? Asti. Ini Asti anak saya, Bu. Panggil saya Ndoro Sundari. Iya. Iya, Ndoro. Ayo masuk. Selamat datang di rumah kami. Maaf kalau terlalu lama menunggu. Gak apa-apa, Ndoro. Maaf, kami kehujanan tadi di jalan, takut kemalaman sampai sini. Anak zaman sekarang, kalau sudah kepepet, nekat menggapi buta. Hujan juga tidak mau berteduh dulu. Banjir juga kita lewatin kok, Ndoro. Kasihan anak kamu kedinginan. Kamar kakak saya, Mbak Yusuf Asmi. Setiap pagi kamu harus menyiapkan air hangat untuk membersihkan kaki dan tangannya. Mbak Yusuf Asmi sedang istirahat. Saya tidak mau kalau dia terganggu dengan kehadiran kita. Semua ruangan harus kamu sapu pagi dan sore. Untuk mengepel cukup kamu lakukan 2 hari sekali. Ndoro, rumah sebesar ini cuma tinggal berdua, Ndoro? Harus kamu ingat, semua pintu dan jendela tidak terbuka. Semua harus ditutup dan dikunci. Pak Yusola Semi paling tidak suka suara bising dari luar. Dan cahaya yang terlalu terang. Di sini kamar kamu. Sebelum jam 10 malam, lampu di kamar utama harus kamu matikan.
Kalau kamu mau ke dapur, di ujung lorong ini, sebelah kiri. Gaji kamu sesuai yang sudah kita bicarakan di telepon. Sekarang kamu boleh istirahat. Telepon gak bisa dipakai. Enggak, ini saya cuma mau... Gak usah. Masuk kamar kamu. Iya, Mbak. Halo, kenapa? Gue udah di tempat kerja baru gue. Kalau lo bawa si Indah, jelasin sama dia. Jangan main kabur aja. Aduh, gue udah gak ada hubungannya lagi deh sama dia. Gue udah resmi pisah sama dia. Yaudah, lo kalau ditanyain sama dia gue di mana, lo jangan bilang-bilang ya. Gue gak mau asli dikebukin lagi sama dia. Ya. Seragam kamu. Mulai besok kamu biasakan untuk memakai seragammu selama bekerja. Semua sampah di rumah ini cukup kamu kumpulkan di plastik hitam dan kamu taruh di pojok dapur. Kalau kamu membersihkan ruangan, tidak boleh satu pun perabotan yang bergeser dari tempatnya. Karena Mbak Yuslasmi tidak suka itu. Dan kamu jangan mengambil barang yang bukan milik kamu di rumah ini. Iya, Nur. Satu hal lagi, jangan banyak tanya. Kalau kamu sudah membereskan dapur, tolong kamu buatkan saya secangkir kopi. Pakai gula, Nur. Sedikit. Tidak suka kamu memperhatikan dia. Enggak, ini tadi saya kebetulan lewat, Nuru. Terus pintunya sedikit terbuka. Rasa ingin tahu kamu yang berlebihan akan menyusahkan kamu sendiri. Terus, Nuru.
Mbak Im. Siapa di luar? Ada apa kamu berdiri sini? Doro, aku Sulasmi. Doro Sulasmi, tadi saya dengar suara. Di sini loh.
Mar? Doro, itu bahan makanan udah mau habis, sama ada beberapa yang udah gak bagus, Doro. Saya sudah pesan, hari ini akan ada orang yang mengantarkannya ke rumah. Ya. Kamu sudah siapkan air panas buat Mbak Yusulasmi? Udah, itu nanti tinggal ditaruh baskom, terus saya bawa ke kamar. Sudah! Dasar uang udik dan duit atau kromo. Masuk ke kamar aku seenakmu dewe. Maaf, tadi saya lupa bilang permisi, Doro. Maaf saja tidak cukup. Kau pernah dengar tembang ini? Belum, Doro. Iki tembang kesukaan aku. Mau copat megat ruh. Megat kui melepas. Ruh kui nyowo. Melepas nyawa. Sate kolmune. Ibu. Ibu. Ibu di mana? Ibu. Ibu di mana? Asti, kamu main di tempat nenek ya. Banyak mainan loh di sana. Ada permen, ada kue-kue. Kamu mau? Nanti di atas itu nenek mau kasih hadiah buat kamu. Mau? Nanti kita makan di kamar ya. Ayo. Doro, Asti main di sini? Iya, emang saya yang ngajak dia main di sini.
Tapi nggak sopan kalau Asti main di kamar Doro, kan? Nggak apa-apa, daripada dia main di kamar kamu, nggak ada teman. Lagi pula kamu juga banyak pekerjaan. Itu, yang mengantar makanan sudah datang. Mar, bawa masuk. Pawan? Iya, Nyonya. Nyonya. Oh, sudah selesai kamu buat? Iya, Nyonya. Kalau sudah selesai membereskan makanannya, saya tunggu di ruang tengah. Oh iya, Nur. Nanti saya ke sana. Ini ada apa ya, Nur? Sudah, kamu ikut saja. Kami selalu mengabadikan orang-orang yang bekerja di rumah kami. Nggak usah, Nuro. Saya nggak biasa difoto. Mar, kamu berdiri sana di sebelahnya Mbak Yusul Asmi. Itu tandanya kamu sudah jadi bagian dari rumah ini. Ayo, ikut makan di meja. Makan sama kami. Babu enggak selalu harus makan di dapur. Enggak usah, Doro. Saya makan di dapur aja sama Asti. Lungguh, Nengene! Harus belajar Toto Kromo. Kamu panggil Asti. Thank you.
Yuslasmi, kenapa, Doro? Mbak Yuslasmi nggak suka kalau ada orang makan mulutnya berbunyi. Maksudnya? Tadi kamu makan, waktu mengunyah, mulutmu berbunyi. Doro sendiri itu baik ya, Bu? Beda sama Doro Sulasmi. Galak. Serem. Orang itu sifatnya emang beda-beda. Kamu ikutin yang baik ya. Thank you.
Ibu kok tidur di lantai? Nggak tahu. Tadi ibu bangun udah di bawah. Rasanya kayak mimpi. Kalian di luar. Udah 2 hari belum sapu. Mau sekalian dipel, Nurul. Nggak usah. Permisi. Mau nitip ini? Ini untuk istri saya. Istri? Iya. Kali jangan digubris. Nuro, itu Broto. Dulu istrinya kerja di sini. Setelah itu dia pergi. Gak pernah kembali lagi. Minum dulu, nanti baru main ya. Terima kasih, Nek. Jangan duduk di situ. Jangan duduk. Terus, saya? Kamu makan di dapur. Aku tidak mau selera makan jadi rusak. Saya mau bawa Asti ke kamar, Nur. Asti sudah lelap. Kasihan kalau dibangunkan. Nggak apa-apa, nanti biar saya gendong. Biar dia tidur di kamar saya malam ini.
Asti. Sebelum bermain, Asti minum dulu ya. Terima kasih, Nek. Anak pintar. Sekarang Asti boleh main di luar. Bolanya aku bawa keluar ya, Nek? Ya. Jangan lepas perhatian dari Asti. Asti, kamu hati-hati ya.
maafin ibu ya, Ti. Marahmu itu belum tentu bisa memperbaiki kesalahan kecil. Mungkin itu akan berbalik menyerang kamu. Pasti masih mau main? Iya, Nek. Kamu manggilnya yang benar dong. Saya yang minta dipanggil Nenek. Sudah, kalau begitu main di kamar Nenek ya. Ayo. Ini Nenek Sulasi. Ini aku. Iya. Pasti. Iya, masih minum dulu. Terima kasih, Nek. Thank you.
Permisi, Nur. Bersihkan tanganku dulu. Maaf, Nurul lama. Tadi baru selesai bersihin kakinya Nurul Sulasmi. Kamu duduk di atas suapi anakmu. Pasti demam, Nurul. Dari tadi pagi udah demam. Mungkin terlalu banyak main. Pusing. Kalau gitu saya mau izin beli obat dulu, Doro. Nggak usah. Pasti sudah saya kasih obat. Lebih manjur. Obat demam? Iya. Doro. Maaf kalau saya lancang. Saya mau bicara jujur. Bicara apa? Saya mau keluar kerja, Nurul. Saya udah gak tahan di sini. Untuk apa kamu berhenti kerja? Kamu itu baru kerja 5 hari. Gajimu belum bisa keluar. Saya gak digaji juga gak apa-apa. Banyak kejadian aneh di rumah ini, Nurul. Tapi kenapa harus keluar? Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Saya udah benar-benar nggak tahan, Doro. Kalau boleh saya keluar malam ini juga. Kalau hari ini rasanya nggak bisa. Saya harus bicarakan dulu dengan Bayu Sulasmi. Saya nggak bisa mutusin sendiri. Kamu pusing, Tim. Bayu, sudah waktunya. Saya khawatir Mariati berusaha kabur.
Besok kita pulang ya. Kamu mau makan? Ya udah. Ibu ambil minum dulu ya di dapur ya. Siapa? Jawati Mariatin, gue bukan satu-satunya babu yang akan berakhir malam ini. Binatang itu akan cuma sekali melahap potongan tubuh kamu.
tolong saya, Doro. Ada apa, Mar? Doro Sulasmi ngamuk di bawah, Doro. Kamu yang tenang, Mar. Ada perempuan dirantai di bawah, Doro. Kita sekarang lebih baik pergi sebelum Doro Sulasmi bangun, Doro. Tenang, Mar. Gak ada apa-apa. Tenang. Asti di sini, Doro. Ti. Ti. Sudah, jangan diganggu. Asti baru minum obat. Bayu, satu babu sudah tersedia. Babu yang lama boleh habisi.
Kamu Asti ya. Iya, Dara. Makasih ya, Dara.